Ayo. Yo. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus. Tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo. Tani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga ratu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini kita lagi panen jambu citra. Panen jambu citra di belakang rumah, teman-teman. Jadi jambu citra itu ukurannya lumayan besar, rasanya manis. Iki lambungku sik wis pirang sasi lho. Cuma sik ora. Wah, terus. Oke. Nyus, Pak Nyus. Ayo buahnya kayak gini, teman-teman. Rentap. Ini kalau nggak dibungkus nggak kemakan, teman-teman. Kalau nggak dibungkus disengat lalat buah, jadinya rontok semua. Bentilnya kita ora patek ketara kok. Kalau semua kene. Hah? Ngene lho. Super super ini ya, istimewa. Kesehatan itu mahal harganya, jadi jaga kesehatan Anda dengan minum madu bunga randu satu hari sekali, satu sendok makan. Insya Allah badan tetap sehat dan tetap kuat. Hubungi nomor HP yang tercantum di bawah ini. Ini ada nomor HP berikut harganya. Terima kasih. Teman-teman, jadi jambu citra itu sebenarnya juga sangat bagus. Apa hasilnya sangat melimpah, cuma memang di tenaganya lumayan banyak ya. Jadi kalau nggak ada yang ngerawat biasanya ini nggak pernah panen, teman-teman. Jadi buahnya banyak kayak gini tapi dimakan lalat buah, itu disengat lalat buah karena busuk. Jadi sekarang ada yang ahli itu merawat, jadi dari mulai pentil disemprot, nah nanti kalau sudah panen kayak gini nanti dibagi, teman-teman. Ini ya teman-teman, ngerentap kayak gini, jambu kayak gini loh. Nah, itu yang merawat, bikin nanti paruan, teman-teman. Jadi apa 50% 50%, cuma dari mulai penyemprotan pentil, pembungkusan, panen kita nggak tahu. Nah, pokoknya kita ya terima bersih ya, itu kalau di sini, teman-teman. Jadi jambu citra itu sebenarnya ya memang kalau pas buah-buah pas kayak gini ya apa laku, teman-teman, laku agak mahal. Tapi kalau pas berbarengan kayak gitu ya apa kurang laku juga. Di sana itu 1, 2, 4 ada berapa ini? Wih, marem berarti. Piro yo? 8. 8. 4 gede kabeh. Oh, bisa semua 8. Obate ya. Obate sing mandi. Walah, ini lho obate. Rezekine.
Bismillah. Iki ra patek ana jambu rus apa akeh. Nggih. Ora nemu. Ini berbuah itu sering berbuah, teman-teman. Jadi kalau pas musim raya itu juga buah. Ini kemarin enggak tahu kalau pas ada bunganya, ini tak kasih tahu kalau ada bunga dirawat gitu, malah kesini katanya, loh ini lumayan banyak. Ternyata yang jadi malah banyak, biasanya bunganya full, enggak begitu jadi, teman-teman. Nah, rezekilah ini. Ini lakunya lagi bagus ini. Nah, ini lakunya loh 17.500, teman-teman. Itu dari petani, dari dagang kayak gini. Kalau mungkin di sudah di lapak-lapak buah ya bisa 25.000-30.000 mungkin untuk hari ini ya. Tapi biasanya cuma apa 12.5. Saking enggak laku, lakunya pernah apa ya 8.000, teman-teman. Tapi ini kan apa ya berbobot ya kalau jambu kayak gini. Jadi apa sekilo itu paling berapa? Pirang iki rasane gedine, Rek? 8. 8 itu udah sekilo. Weh. Nah ini ya maknya sana yang kayak gini ya, oh. Menure gini ya, oh. Udah teman. Weh. Maknyus. Blendingin ini nanti. Ayo jambunya gede-gede kayak gitu. Oh, kayak gitu. Sud. Weh. Rembel kayak gini loh. Berapa kintal aja ini nanti. Oh. Ini baru apa? Baru satu kintal aja udah berapa? Udah 1.750.000 baru satu kintal aja. Satu kintal tuh nggak banyak, kalaupun sebesar gini ya lebih, teman-teman. Itu loh. Wih. Menture. Wih, mantap. Mantap, mantap sekali. Ini kalau dilepas apa? Plastiknya lepas semua. Wih. Mantap kayak gitu loh, mentur-mentur kayak gitu. Ini dapat banyak, masih segini banyak. Buat pirang pental berkira harus 2 kintal setengah. Oh, 2 kintal setengah biasanya kalau posisi kayak gini. Pohon sebesar ini, teman-teman. Ini usianya lama, ini udah puluhan tahun ini saya nanam. Dulu ini saya tanam barengan kelengkeng situ yang saya tebang. Besar banget ini jambunya. Jadi 2 kintal setengah. Kalau pas lagi laku kayak gini bisa 3 juta lebih, teman-teman. Bagi 2 sama ini, sama yang ngerawat tuh. Wih, jas mantap ini. Wih, marem wih, gini loh, teman-teman. Wih, mantap ini. Ger. Ini paling enggak ditali 3, teman-teman. Jadi nanti masih yang itu, yang paling atas itu, yang sana itu masih ada tali yang belum ditarik. Jadi seperti ini. Kalau enggak dipasang seperti menakutkan, karena sebenarnya itu rumah, sampai jebabit ya bahaya. Wah, ini yang sudah dibawa tadi 6 kerdus, teman-teman. 7-8 kerdus. Ini wah mantap ini, itu loh. Anu yang ngerawat Mas Rus.
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin. Iku nak sang kecis ya ono berarti.